Pelumba kebangsaan Nik Muhammad Azwan Zulkifli muncul sebagai pelumba terbaik Malaysia pada peringkat pertama Perlumbaan Letor di Langkawi 2018. Kejohanan Muay Thai terbesar KL Fight yang bakal diadakan pada 5 Mei nanti akan menjadi platform untuk menarik anak muda bagi mengenali sukan itu dengan lebih mendalam. Seni silat mengangkat Sabah sebagai pusat kecemerlangan yang mampu mengangkat nama negeri tersebut di persada sukan kebangsaan dan antarabangsa. Pengendali Liverpool Jurgen Klopp mempercayai bahawa Mohamed Salah berada di landasan tepat untuk menjadi pemain terbaik dunia seperti Lionel Messi. Pemain tenis Jepun Naomi Osaka muncul juara termuda kejohanan Indian Wells selepas menundukkan pemain Rusia Daria Kasatkina dengan kemenangan 6-3, 6-2.